Kira-kira seminggu yang lalu, Bu nitipkan sesuatu untuk kita buka bareng-bareng. Apa isinya? Apa kamu tahu Bapak menulis sebuah buku dengan judul Luang? Saya nggak pernah tahu. Boleh tahu kamu nulis apa? Hanya karangan yang saya alami. Saya selalu heran bagaimana caranya menulis cerita cinta. Ini siapa ya? Kejadian-kejadian seperti ini gak mungkin terjadi. Ini cuma bisa-bisa ibu aja. Emang kebenarannya rada aneh. Tapi kalau kita mau terus baca, mungkin ada jawaban di antara surat-surat ini. Berapa orang yang pernah hidup menjadi seseorang, selama hidupnya menjadi seorang anak, tiba-tiba hanya dengan satu kalimat seluruh hidupnya hangus begitu saja? Itu kan bagian dari masa lalu. Kita bisa menghindar masa lalu, tapi belum tentu masa lalu mau melepaskan kita.